SOS Children's Village fokus pada program pengasuhan berbasis keluarga atau family-based care untuk anak-anak yang telah atau terancam kehilangan asuhan orang tua. SOS menyediakan rumah, keluarga yang terdiri dari ibu serta kakak adik, komunitas dalam bentuk SOS Village, dan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Di SOS Village, 8 hingga 10 anak tinggal dalam satu rumah sebagai adik kakak dan diasuh oleh seorang ibu asuh sebagaimana keluarga pada umumnya. Di dalam satu village, biasanya terdapat sekitar 15 rumah SOS. Bergerak di Indonesia sejak tahun 1972, saat ini telah terbangun 8 SOS Village di Melabuh, Banda Aceh, Medan, Bandung, Jakarta, Semarang, Tabanan, hingga Maumere yang saat ini menampung sekitar 1.300 anak melalui program pengasuhan berbasis keluarga.